Pak, tanggapan Bapak terkait poster mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik Bapak? Ya, itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelonga-pelongu, kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter, Kemudian ada juga yang ngomong saya ini uh, bebek lumpuh dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini bapak bipang dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini uh, bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi. Jadi, kritik itu ya boleh-boleh saja. Dan universitas tidak apa, eh, tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Ya, saya kira biasa saja mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat.